Halo guys, minggu kemarin blogger-blogger di Bandung diundang untuk menghadiri acara Smart Fan Community and Blogger Gathering yang diadakan di rumah makan kedai Nyonya Rumah, Jalan Naripan, Bandung. Acara dibuka oleh sambutan Kang Dani Akhyar sebagai Community Development Smart Fan yang memaparkan berbagai manfaat yang akan didapat bagi kamu-kamu yang mau bergabung dalam Smart Fan Community ini. Bersama-sama kita kenapa Smart Fan Community? Karena kita pengen mewujudkan masyarakat yang live smart, yang hidup cerdas. Lalu disambung dengan sambutan dan harapan-harapan dari Bapak Roberto Saputra sebagai Direktur Smartfren. Dan kita berharap komunitas ini semakin memperpendek jarak. Kita juga sadar di Smartfren bahwa sebagai satu perusahaan kita punya yang namanya passion. Passion adalah bagaimana sih kita membentuk generasi cerdas. Mau kegiatannya apa, usulannya apa, kita akan mensupport. Ya. Selama itu sesuai dengan visi-visi kita. Tak lupa Pak Munir juga membanggakan coverage 4G LTE-nya Smartfren yang diklaim terluas dalam kesempatan kali ini di wilayah Jakarta, Jawa Barat, Bandung khususnya, dan Banten. Di bawah ini, yang warnanya sama artinya adalah jaringannya itu, gitu ya, operatornya kita ganti. Apa saja silakan pilih. Ya. Kita lihat, nah ini kita bisa bandingkan ya coverage-nya. Lalu juga ada presentasi tentang 4G LTE True Unlimited di mana kita bisa internetan sepuasnya pada kecepatan 4G sebulan penuh tanpa ada batasan kuota dengan biaya per bulan hanya Rp75.000 aja. Spesial untuk pemilik trio smartphone Andromax 4G dan Hisense PureShot dan PureShot Plus. Gak ketinggalan ada presentasi dari Bapak Ferich Lumoring dari Hisense Indonesia yang memaparkan keunggulan produk terbaru Hisense PureShot dan PureShot Plus yang sekarang lebih kompetitif harganya. Karena udah turun jadi 2 juta buat Hisense PureShot dan 2,5 juta buat Hisense PureShot Plus. Mantap kan? Mau lihat reviewnya? Cek link di bawah. Oke? Juga sebagai penutup, Teh Eva dan Teh Evi, blogger kembar, penulis dan juga founder komunitas Twinverse atau Twin Universe yang berbagi pengalaman mereka tentang bagaimana menjaga sebuah komunitas agar tetap langgeng, menarik, dan terus berkembang. Jadi, nggak ada salahnya kalau kamu-kamu ikut bergabung dengan Smartfren Community ini yang utamanya untuk ajang silaturahmi dan networking, baik member to member ataupun member to Smartfren sebagai korporasi. Yang kedua, sebagai wadah penyampaian apresiasi, keluhan, masukan, ide, pertanyaan, pendapat, opini, atau apapun lah, agar lebih cepat tersampaikan dan pastinya akan dengan cepat pula mendapatkan solusinya. Dan terakhir yang gak kalah penting, Smartfren juga siap membackup kreativitas, event, ide-ide, atau inovasi kita yang memiliki visi-misi yang sama dengan passionnya Smartfren. Seperti acara ini yang merupakan inisiatif dari para anggota komunitas yang di-backup oleh Smartfren. Asik kan bisa makan-makan? Dan ingat, komunitas ini terbuka seluas-luasnya bagi kamu-kamu para pelanggan Smartfren yang punya passion memberantas kegaptekan. Bukan-bukan, membentuk generasi yang cerdas maksudnya. Sama gak sih? Cara gabungnya gampang kok, tinggal like, follow, subscribe sosmednya Smartfren Community ini, linknya semua ada di bawah pokoknya. Oke guys, itu dia liputannya, thanks for watching, Nikos out, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.